Sampai di rumahnya Farid dan Nurhan Oh my Lihat enak ya Eh kamu main teriak iya. aja Apa sih Ayo masuk Udah tak siapin loh Udah nongol loh dia Lihat dong tecal, Enak tenang hmm. ya, ya, masuk masuk, masuk. Hmm. Cinta itu mempertemukan Cinta itu menyatukan Cinta itu memisahkan Dan kadang cinta itu meninggalkan Satu hal yang pasti Cinta itu punya kekuatan Alvin in love Cinta untuk semua. Kali ini, cintanya saya tambahin. Cinta itu juga kadang harus merelakan. Merelakan kan datang ke rumah ah, oh, Apa kabar sih? Aku kangen kamu loh. Hmm. Waduh, aduh, aduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Katanya syutingnya kemana-mana ya? Iya. Ke Bali, ke Eropa, ke Inggris, Allah, Masya ke Allah. Inggris, Masya ke Allah. Dubai, Dubai. Pertanyaannya, ke uh oma -huh. kok Umay diajak? Uh. Uh. Ada episode-episode episode khusus <laughs> nanti. Kalau oma itu cuma muncul episode khusus. Oh. Seperti hari ini, Alvin in Love-nya. Juga episode spesial loh, Umay. Eksklusif loh. Eksklusif, Pak loh. Aku senang banget ya <laughs> kamu tuh, Lefren. Yes. Happy, happy itu yang paling penting. Ketawanya all out. Nah. Emang aku tuh gini orangnya angkel aslinya. I know, totally I know. understood. Oh, Inggrisnya pakai lokal jowo oh, dong. Kaki kaki nya naik. Nwarapopo. Rumahnya oh, rumahnya keren tuh tenan yo. Oke, okay. ya. Adem. Ya. Ini sudah lunas. Huh? Makanya adem. Iya <laughs> okay. kan, aku masuk. ke adem di depan adem. Oh, iya, Ternyata wes lunas. Oh, iya, wes lunas 11 bulan. Belum lagi huruf L di depan itu indah sekali lihatnya oh, iya. itu. Tetangganya juga baik-baik. Tumpangannya, baik -baik sini, oh. tumpangannya huruf L itu loh. Oh Lexus. -oh, disebutin loh. <laughs> <Yeah>, Bangga <laughs> kok sama kamu. <laughs> Lexus, bayar Roma ya. <laughs> itu ada Aduh, sejarahnya dulu belinya. Ah apa sejarahnya? ini? <laughs> aku waktu beli kan aku nggak tahu mobil. Mm -hmm. Aku minta tolong temenku dong. Mm -hmm. Aku mau beli mobil gitu. Waktu covid itu, mm -hmm. aku beli mobil. Nggak jajan. Aku pingin jajan. Nggak usah, nggak bisa jajan. Jajannya beli mobil. <laughs> <laughs> sekarang keren, sekarang keren loh. Oh -oh. <laughs> Abis itu? Belum lagi yang elektrik itu ya. Elektrik udah nongol juga. Dia ulang tahun. Ya ada. seneng bang. Ulang tahun ada yang elektrik. Oh iya dong. Oh -oh. Menyenangkan diri sendiri. Itu dia. Balik Lexus lagi ya. Balik lagi Balik-balik-balik. Beli mobil. Nggak, tolong temanku dong ya udah anterin aku beli mobil dong karena aku nggak tahu mobil hmm. Nggak, tolong temanku temanku keren dong pakai celana jeans apa apa hmm. apa, -apa pakai tas yang lah aku beli masuk ke kantornya showroomnya uh -uh. Lexus pakai sandal jepit luar biasa <laughs> aku dikira asistennya <laughs> <laughs> untung nggak <laughs> bawa tas kresek ya harus lah beli Loh ini yang beli? Iya. Hmm, hmm. Oh dikira asis aja? Enggak, itu yang beli. Oh emang lagaknya gitu orangnya. Iya, gitu. Iya. Biasa down to earth. <laughs> uh -huh. Begitu naik... golo, golo. goloh. <laughs> down to earth ya. <laughs> <laughs> emang aku gitu angkal orangnya? Iya, iya aku senang banget lihatnya, mm -hmm. bener deh. Mm -hmm. Sederhana, rumahnya sih nggak sederhana ya karena ini saya buat Mau kayak gini. minimalis, Nge, kayak mm -hmm. untuk kebutuhan syuting juga. Oh. Saya memikirkan pekerjaan karena pekerjaan saya itu menghasilkan uang. Itu gitu. dia yang penting, Nge. yang penting di atas buat istirahat. Istirahat sama rumah saya ini nggak banyak lukisannya, nggak oh. banyak isinya mm -mm. karena kan saya tuh super sibuk ngalang ngelanggalin yeah. Raffi Ahmad kan iya 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 udah VI maaf ya VI ya maaf ya oh, yeah. V uh, <laughs> terus 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 jadi saya itu kalau pulang dari mm. perjalanan atau apa pinginnya kalau masuk rumah itu plong lega ah, itu lebih enak clean rasanya gitu ya enak nge, liat ya bersih banget iya kan saya orangnya bersih ya uh, uh, pengalaman dalam. yuk soal bersih-bersih oh, iya pengalaman tenang pengalaman makanya aku sampai ke pinggir pinggiran gak ada bersih gak ada wah ini pengalaman dulu tuh luar biasa di jadi poster pembelajaran luar biasa. Jadi saya itu mm. tahu cara bersih-bersih yang benar. Ya itu dari pengalaman saya dulu jadi pembantu nah, itu selama dia. tujuh tahun. Nah. Jadi bersih-bersih itu -bersih harus dari kaca dulu ya buat ah. yang nonton ibu-ibu, Setelah -ibu. oh. dari kaca, baru kemudian furniturnya, habis furniture, baru kemudian dapurnya, udah sapu nyapu ngepel, baru kamar mandi, langsung mandi gitu. Ya, yeah. terakhir bersih sendiri ya. <laughs> gitu. Emang gitu caranya. Sekarang pun kalau ada apa-apa, kalau kadang yang berantakan, saya nggak pernah tuh kayak ngerecokin mbakku, orang-orangku, saya bersih yeah. sendiri biasa. Enak ya, spontanitas. Mm. Okay orang Dari ya, dalam agak soalnya. <gain> tadi lu buka hati yang paling dalam, <laughs> soalnya saya kan pernah jadi pembantu, angkel aku nggak nah. mau gitu loh kayak kayak semena-mena seenaknya ke orangku, eh bersihin apa apa nggak bisa, emang nggak bisa orangnya nggak bisa gitu. Seneng Gila, dong ya? Gila tadi aja serja. ke timnya angkel yang banyak ini, Ya Allah, timnya banyak. Nah, oh. Spesial, <laughs> biasanya cuma telu, papa, timo, <tipun> nenem, pitu, Bolo sama dua belas. Ini banyak ya? <laughs> hmm. Spesial buat omai. Kenapa mau lihat implanku? nyampe juga kita ke situ ya. Aku tahu oh, kan intronya panjang dulu. Orang apa dewe. Kalau aku ini boleh. Ayah, Gini, ya. Nah ini cantik ya Uncle. Cantik cantik, nah, cantik. cantik. Tapi ada yang berubah dari Omai loh. Ada. Apa? Ada yang berubah. Apa? Lebih langsing. Masa? Iya. Katanya turun. Ti uh -uh, tuh. Iya. Agak ke bawah dikit. Oh. Ke atas dikit kameranya dikit. Iya. Iya. <laughs> <laughs> Aduh gitu My. orangnya. Saya nah tuh, iya. Uh, aku tuh happy. belajar banyak loh dari kamu. Masa sih? Saat episode pertama aku belajar guyung. Ketawa. Iya yeah. hmm. yeah, itu penting. Penting itu. Ketawa tuh kalau dibuat-buat itu yang nonton gak enak tapi ketawa kalau lepas itu bisa nyampe loh ke yang nonton kita itu energi positifnya kita itu bisa nyampe aku nonton kita. kamu juga ketawa tiga hari tiga malam gak berhenti di rumah <laughs> oh, itu, bener loh itu aneh ya tiga hari <laughs> aku ketawa <laughs> <laughs> itu ada udah di <laughs> belakang saya <laughs> <laughs> itu udah <dana. laughs> aneh loh kan dudukku gini lagi uh, ayo ya, wes, kan? dari dalam tuh begitu wes nangkat yeah. kaki yeah. air mah ya rambut bisa itu kayak apa Tapi bisa gampang tinggal di close up doang gak ngeliatan kakinya gampang laki-laki <laughs> kalau gini gak mau sama aku masa? Sih. Aku sih, saya pernah di dijodohin diapain makan nah saya asal duduknya asal ya habis itu nggak mau lagi lagi lanang nah. takut sama sampean ya, panjenengan <tuk> takut bukan takut heeh uh -uh, kok <tuk> apartemen mobilnya 16 <tuk> rumah mobilnya papat iya, totalnya. Delapan. Iya, delapan kan? Di sini tiga. Tiga. Tak taruh di rumah Raffi Ahmad lima. Iya, di rumahku aku dua. Eh, Raffi Ahmad terus sih, emang kau seneng nanti, naman, nanti si dia terus terus nanya. Emang ada apa sih Raff? Tiba-tiba <laughs> <laughs> tertarik kamu, ah Enggak, eh. Aduh. Panjang deh <laughs> nanti ya. Lagi rame di TikTok soalnya udah. Kamu gitu. lagi rame, kamu rame di mana-mana. Oh masa sih? Rame soal orang ngomongin makanan <laughs> itu. Nanti kita sampai ke situ ya. Oh iya. Tapi the most important thing hari ini, Uncle datang. Thank you ya Uncle. Aku jangan thank you banget ya, seneng banget. Kenapa? Karena kita mau klarifikasi sebetulnya. Wow. Kita mau tanya. What's going on? Ada sesuatu yang beda <laughs> gitu loh. <laughs> iya kan? Loh, bener gitu loh. Ada yang beda. <laughs> yeah. Tapi kok omanya lebih plong ya? Okay. Omanya lebih Dan enak. Dan lagi ngobrolnya sama Angkal, terus aja. Saya suka nongol di podcastnya Alvin in Love itu karena super sangat positif energi di sana amin. amin. bisa Allah. ngobrolnya enak. Uh, ini baru klarifikasi uh, ya, di angkel ya? gitu ya yang mau ngajak ng ngobrol banyak Pasti aku cuman kayak takut gitu loh angkel takut nanti uh, ngomongku salah atau blunder. takutnya malah nggak enak ya sama angkel lah yang mau apa ngobrol sama omai ya wes dipotong-potong dari podcastnya angkel aja lah. monggo dengan senang <laughs> hati ya silakan oh iya. karena tujuan kita baik kok ngobrol geng, ini geng, geng, geng. nah terlepas dari ini uh, badan nggak enak awalnya itu dulu ya boten boten apa badannya, sebetulnya jadi memang dari awal itu saya tidak pernah kepikiran untuk maaf implan payudara, nggak yeah. ada di pikiranku. Kalau ingin punya uang banyak, yeah. ingin punya rumah, ingin mm -hmm. punya mobil indah itu ada. Implan payudara itu nggak ada sama sekali. Mm -hmm. Nah ceritanya waktu itu lagi COVID, lagi COVID 2020, saya nggak jajan, mm -hmm. memang nggak jajan sampai dengan April 17 kan itu sudah dilarang ke mall, sudah di apa yeah. gitu loh. Temanku izin ke aku, Rida, aku mau implan payudara gitu. Di mana? Dokternya bagus gak apa-apa? Bagus mau nyebut gigi, gigi gini. Make it tuh. Udah, bilang gitu doang. Langsung. Saya make it tuh, udah. Jadi terinspirasi oleh teman yang mau implan. Iya, aku mau nemenin temanku. Udah, make it tuh, sudah itu doang. Sama dokternya dikasih tahu gini, gini, gini A I U E U apa apa. Saya iyain aja. Tapi of course lah di dalam pikiran saya tuh, oh nanti ya, bagus atau apa-apa. Hmm. Mungkin siapa tahu saya nanti kalau ke Bali berani pakai bikini ya, gitu. Ya, saya tuh enggak pernah pakai gitu-gitu. Yeah. natural kayak gini aja. Selama ini pakai apa kalau enggak pakai itu-itu? Saya enggak pernah. Kalau ke pantai ya duduk ya apa saya enggak pernah emang kayak gitu-gitu walaupun ngerocos kayak gini saya enggak pernah pakai gitu, gitu. Pernah pakai paling sekali tak kasih tutup apa gitu. Enggak pernah. Ma yang tadi bilang make it too, ya. -mm. -mm. mm Asal aja. sebagai wanita ada ngerasa keperluan itu enggak? No. Sama ada yang, yang nanya memang ada. ada kan uh -huh. yang nanya. Omnya oh, kan enggak punya suami nggak punya kok pin itu, nah. ya pengen menyenangkan diri sendiri aja kembali lagi ke situ kayak menikmati hasil kerja kerasku, menikmati uangku kayak gitu-gitu aku, nah habis itu ya operasi aja, mengalir aja, selesai operasi beberapa hari kemudian dibuka perbannya di depan kaca bersama hmm. dokternya, dokternya bilang, wah wow, bagus kan, gitu. saya gini, oh iya gitu, sudah, oh, saya menghargai dokternya, padahal Oh, aku jadi gini gitu. Tapi saya mencoba untuk menyukai, mencoba menyukai dengan cara, ya sudah, saya pakai baju ini, pakai baju itu. Ternyata di dalam perjalanannya saya memakai baju ini, baju itu. Beran saya nolak, memang saya nggak mau. Saya itu dulu bajunya kayak gini-gini. Yeah. Tapi kalau yang benar-benar <tuh> followersnya Omai, nonton Omai, aku tuh akan sering memakai baju, akan tak giniin, tak giniin. nggak nyaman, Angkel. Ini baju-baju lama aku semua, bukan baju-baju baru. Saya simpan Keluar semuanya. Keluar lagi ya? dipakai ya, saya pakai lagi. lagi. Dan lebih feeling comfortable lagi, feeling oke okay lagi, feeling happy lagi, gitu. My, operasi itu berjalan 4 jam. Yang kemarin, pengambilannya. Yang kemarin ya, okay, pengambilan. Okay. Operasi yang sebelumnya? Uh, kalau nggak salah, yang kalau tidak salah dua. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Satu setengah sampai dua, gitu. Pada saat selesai Om My melihat ke kaca bareng dokter, lalu di rumah biasanya Oma ya iya. kan kita mandi kita melihat iya, badan kita sengaja. sendiri sengaja <coughs> kita mau lihat. pakai baju kita melihat badan kita sendiri sengaja saya lihat apa ya I don't lihat. like it saya nggak pernah suka saya tidak pernah suka saya mencoba menyukai ada pernah berpikiran pingin langsung setelah six month saya remove lagi gitu saya remove apa lagi apa yang paling gak gitu. enak pada saat Omeng ngerasa ya, Omeng nggak menyukai itu. Pada saya itu kan suka pakai baju yang ketat-ketat gini, lah. yang seperti seperti gini. Saya merasa kayak ada yang menonjol dan menonjolnya itu bukan menonjol karakter saya, menonjol terlalu seksi menurut saya. Ada kadang kadang saya itu suka pakai baju tank top, seksi tapi terlihat sporty gitu. Pas dengan cara jalan saya yang kayak cowok, cara ngomong saya yang cepet, yang ceplang-ceplong gitu. Bukan yang, nggak hm, gitu-gitu aku orangnya angkel. Sorry, angkel potong. Pada saat mau implant itu biasanya dokter akan menanyakan size kan? Yes, nah, pada itu size yang cocok kata yang dokter. Yang paling cocok? Nggak, oh. saya bilang yang terkecil, adanya itu, katanya memang ini udah cocok buat kamu, gini, gini, gini. Malah perempuan-perempuan itu kalau mau implant, maunya yang gede-gede katanya. Betul. Oh enggak, saya ini aja sudah cukup, saya ini aja sudah cukup, aku gitu. Terus dalam masa perjalanannya itu setelah beberapa bulan, beberapa bulan, itu kayak badanku nggak mau, nggak mau, jadi baju-baju saya yang dulu-dulu tuh, saya simpan semua. Nggak ada yang saya buang. Lebih Kalo, kerasa nggak nyaman kali enggak, ini. Nggak nyaman. Kalau giveaway atau apa, baju-baju saya kasih. Tapi baju-baju yang saya suka-suka itu -suka saya simpan semua. Plus, saya tuh dulu sering membagikan video olahraga. Itu aku akan yang olahraga beneran, yeah. yang loncat-loncat, yang apa. Ini saya nggak pernah loncat-loncat. Di rumah dan loncat loncat, cuma nggak aku videoin karena saya merasa terlalu besar gitu. Sorry, satu terlalu besar, dua ngerasa nggak enak nggak di badan? Gak nyaman, saya gak kalau, Nyaman. Oh no, 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 no. Gak ada keluhan apa-apa no, yang lain gak ada. ada ya? Tidak ada, aman, okay. aman. Terus kalau pakai baju nge-gym, yeah. dulu itu kalau pakai baju ya pakai baju gym. Sekarang jadinya saya cover dengan kaos, nggak nyaman. Di rumah pun saya pakai daster, pakai baju tidur, udah kayak... Ya memang nenek-nenek sih, ya kayak nenek-nenek <laughs> banget lah kayak gitu. ya, nenek -nenek, <laughs> -nenek gitu. Biasanya di rumah kan suka yang enak dilihat -apa. -apa. Nah lalu memutuskan berapa hari belakangan tahun. ini ya saat 3 tahun ya? Yes, itu dikarenakan badan saya itu sering sebenarnya mengiba ke saya ya otakku misalnya lepas dong mm -hmm. ada kan kita ada kayak gitu gitu mungkin naluriku ah apa sih ini udah nggak suka kadang-kadang habis mandi ngaca yang kakak bilang tadi ya angkel bilang tadi mm -hmm. tuh kayak aduh jelek banget badanku. Apa yang terberat pada, pada saat badan berbicara pada kita. Iya aku kata-kata apa yang rasain yang dia loh gitu ya memang tak gitu ya. rasain kamu makanya jangan seenaknya aja bikin keputusan jadi kenapa saya menunggu tiga tahun ini pokoknya saya menikmati implan payudaranya emang saya benar-benar menghukum diri saya sendiri karena saya itu roller coaster hidupnya tuh sudah panjang hmm. saya itu tipikal orang jalan selangkah aja itu saya pikirkan kok ini ngawur gitu bikin keputusan kok tiba-tiba a i u o yes, yes 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 aja gitu itu yang saya lakukan ke diri saya sendiri. Nggak saya uh, langsung cabut itu, itu. Sampai di mana 3 bulan kemarin, 4-2 mm -hmm. bulan kemarin, mm -hmm. saya memakai baju kesayangan saya, salah satunya. Saya pakai, baju saya itu bagus-bagus, tapi harus pakai blazer biar mm -hmm. ketutup. Saya foto dengan banyak orang. Pada saat saya foto itu, saya sudah post. Sudah post, saya merasa sudah cantik. Begitu melihat hasilnya, I feel the most ugliest human being on earth. Why? Because of my boobs. Karena implant saya. Saya merasa sangat, saya merasa besar, saya merasa itu sudah buat diri saya. At the same time, saat nonton, udah itu. Dari ujung kepala sampai ujung rambut saya, tolong dong lepas, gitu. Ada, kayak gitu. Oh, yaudah, okay. udah, kapal, ya udah, ya? oke. Yes. Tolong dong lepas, kayak sudah kayak nyerah gitu badannya. Oh ya sudah. Akhirnya saya konsultasi ke dokter di luar dua. Dua ya. Satu. Dokter yang sama, dokter, dokter kembali. Dokter beda. Surabaya. Jakarta, saya mm -hmm. coba semua. Dokternya aja, Uncle. Shock. Why? Why? di remove gitu? Perempuan banyak yang kepingin kayak gini-gini. Ini kan cantik, ini kan beautiful, ini kan pretty. No, dokter, jadi saya sampaikan uh, alasannya, persis seperti yang saya sampaikan ke Uncle di podcast ini. Gitu. Mm -hmm. Oh, ada ya gitu, ada ya gitu. Iya, saya nggak nyaman. Dan dokter saya yang ambil implan pun ini sempat kayak gini juga. Ini kan bagus, yeah. gitu. kenapa? Tidak semua badan ternyata mau kita taruh sesuatu. Tidak semua badan ternyata mau kita senangkan dengan cara yang seperti itu gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Berat loh, itu enggak enak tuh rasanya. Dibilang berat enggak karena enggak. mungkin sudah biasa. Mungkin kan pakai ada branya. Jadi ya M dibilang I mean berat, berat nahan. Oh, nahannya, yes, yes. Iya, kalau yes. Uh... Nanya, itu, tuh, yes. itu kan ngelawan, badan kan ngelawan yeah. itu kan gitu. Belum setiap harinya saya, memakai, kadang saya kalau kangen tuh, saya akan memakai baju kesayangan saya. Jadi baju kesayangan saya itu rata-rata ya memang ketat-ketat. Mm -hmm. Dan itu saya nggak nyaman, itu saya biarkan. Kadang-kadang ada komen bilang, itunya terlalu munjung, itunya terlalu, itu saya tahu. Emang saya biarkan, itu adalah hukuman buat saya. Hukuman buat saya. Karena saya tidak berpikir panjang untuk melakukan operasi implan payudara. Asal gitu loh orangnya. Dan begitu dari lakukan Proses empat jam, pas siuman, bangun, sadar, itu bisa total kan? Bios total. Total kan? Nah, apa yang dirasain, Mai? Before bius total pun, sebelumnya itu saya sudah merasa lebih happy. Hmm. Lebih happy dari sebelum sebelumnya, dikarenakan saya tahu impan ini akan dilepas dari badanku. Very happy banget, sudah kayak nggak sabar gitu. Terus setelah, ya itu ada videonya itu saya happy, hmm, saya hmm, tertawa, hmm. dan sekarang very happy dulu ya happy juga cuman sekarang kayak lebih plong <tuh> lebih lepas mau tanganku ke atas ke apa bajuku kelihatan mau kayak apa udah terserah tuh aku kayak ngerasa ini saya gitu ini saya gitu boleh lihat nggak kayak <SILENCIO> apa? <silence> kalau nggak keberatan ya oh, oh ya boleh dong ya kan dong. orang juga udah tahu ya okay. implan pasti silikon okay. bentuknya kayak begini okay. ya gitu okay. penasaran pengen tahu <silence> <penasaran, penasaran, penasaran, SILENCIO> oh, oh, oh. gitu angkel ngomongnya plan 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 coba saja boleh tidak bukan boleh lihat loh tapi boleh lihat yang itu kan yang implan kan angkel boleh ya, okay. ya. Gitu kan, sebenarnya <silence> <yang implantnya>. buat kan <silence> angkel boleh ya pengen tahu penasaran emang yang di rumah juga boleh lihat juga iya pengen tahu kan gitu loh angkel minum dulu sebelum lihat nih Ya Allah. Kulkas yuk. Gak oh, Anak-anak ini. Gak tau makin kulkas. Ini banyak kisah loh. Setelah saya nunjukin ini coba, ke... Coba-coba cerita. Coba, ada kisah apa. Banyak yang banyak yang minta. Nah, Ibu-ibu gitu. banyak yang minta. DM tuh sehari tuh bisa 200. Dibaca sama IT ku itu agar ya Allah. Satu larang kan itu ya? Iya ini. ini. Oh, 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 oh. Dua ya memang mungkin Semoga mereka... Semoga yang nonton suka ya. Oh, Oke. Okay. <laughs> Kan mau pegang. Mau. Coba, mau Ayo. Oh, eh. <laughs> oh, Allah. Hmm. Ini kayak sebenarnya untuk saya, ini 200 cc apa 300 gitu loh. Mm -hmm. Nggak besar-besar banget. Ya. Mm. Nggak besar-besar banget. Tuh. nah badannya nggak mau. Mai, waktu di dalam ini rasanya gimana, Mai? Normal. It's, is fine. Cuman aja. Apa -apa. Cuman kalau tidur tengkurap kayak ada yang ganjel. Udah itu aja. Selebihnya biasa. Oh iya, dia tuh. <laughs> 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 ya gitu ya aku balikin ya, gitu. Tenggur, kan gitu loh ya, iya. tengkurup kan itu loh, doang ayo. Berat berat nah ya mai. Masa loro eh <laughs> ya. gue <laughs> <laughs> Ya Allah. ya Allah ini dari Prancis ini katanya. <laughs> oh no. Terus pernah sama dokternya itu dulu dipukul. Oh, gitu nggak apa-apa. Beneran? Coba ada lempar ke bawah. Nggak ya. mau. <laughs> Satu. Nah, coba. Dua. Tiga. tiga. Oh nggak apa-apa. Lo. enggak, oh. oh my <laughs> God. Aku tadi serem, tak kira tak plek. Botan. Silikon itu luar kabe. Ada yang kemarin udah itu loh, kok masih bagus. Ya, Emang ini tahan sampai katanya sel. Udah 3 tahun kan ini? 10 tahun geng, oh. ya, ini. Ma ada yang minta main, ini, Bang. <laughs> ada yang minta kan, ada yang minta. Buat Uncle, nge -nge. Uh, ini kan bersejarah dalam kehidupan Omai. Oh okay, geng okay, okay. ya dari okay. dari ikut teman mau implan, terus kemudian uh, okay. apa namanya Omai oh akhirnya mau melepaskannya okay. juga. Okay. Sejarah itu kan nggak okay. bisa hilang, main okay. dari dari kehidupan Omai oh kan yeah. ya. Itu saya jadikan sebagai pelajaran dalam hidup saya. Hmm. Positif, negatif, pokoknya apa yang terjadi, saya selalu jadikan pelajaran. Yang kalau nggak bagus ya saya mencoba untuk tidak mengulangi, mengulangi lagi kalau bisa namanya juga manusia kan ya, itu. manusia itu adalah makhluk Tuhan yang tidak sempurna which is kita melakukan kesalahan kalau bisa jangan melakukan kesalahan yang sama itu yang yang selalu saya coba lah setiap hari lah itu yang saya selalu coba share ke tim saya orang dekat saya anak saya mas semuanya yang nonton gitu I try jadi bukan ke nggak boleh tapi lebih ke badan yang ngerasa memang tidak membutuhkannya ya iya yes, badannya tuh nolak nolak dan nolaknya tuh not one week one time setiap sekali saya ngaca ya nggak mau nggak mau ngelihat nggak apa Sampai nunggu tiga tahun, But, tapi dari storyku ini, ya, Uncle, uh, spesial yang ini, I want to say to everyone yeah. yang nonton, it's me, it's all about me. Hmm. Saya tidak ada kayak melarang siapapun yeah. untuk pasang ini, pasang itu, melakukan ini, melakukan itu, karena setiap orang itu cara menyenangkan dirinya sendiri, beda-beda. Cara orang menikmati hasil kerja kerasnya beda-beda, tingkat open-mindednya setiap orang beda-beda, it's about me. About Jadi other pure, ini okay. ini omai oh ya, okay. sudut yeah. pandang omai, oh cara yeah. berpikir omai, oh tanpa yes. bilang bahwa monggo-monggo aja yang lain silakan yes. tapi omai memilih untuk tidak yes. kena badannya Bila uh -uh. bilang enggak gitu enggak nah, ini mau. Ini contohnya kayak hidungku kan juga tahu operasi. Iya, tiga kali lagi. Ya Allah tahu re. Tahu. Aduh, naik, Dokternya okay, aku ya. punya hal semua <laughs> ada. Aku ada <laughs> riset semua. Mau <laughs> <laughs> apa? Aku risetnya banyak. <laughs> Oke, dokter yang kau sebutkan tadi ada. <laughs> oh ya Allah. Dokter iya, Surabaya ya. Jakarta ada. maya Mai opo meneh? Eh, Kabeh ada. Iya, guys. Aku bukan ini lagi risetnya udah Kan oh, AI ya, aku pakai. <laughs> Jadi kayak gini contohnya. Iya. Yeah. Ini kan banyak yang bilang hidungku bengkong, apa-apa. Sempat apa -apa. besar sebelah ya. Enggak. Apa gimana ya? masih besar sebelah. Iya, itu masih. masih ya. Nah, kenapa saya menikmati? Badannya mau. Emang Bukannya dulu hidungmu uh, pesek banget? Hidungku pesek, nyepor, okay, wes Oke, wes. <laughs> ya oke okay lah ya diperbaharui yeah. dikit lebih apa yeah. oh. Lah ini mau. Wajahnya nggak apa-apa. Yeah. Iya. Ndih. Ya gitu ya, Kak, terusin nggak ya, apa-apa. Tapi mau operasi lagi?

Pertanyaanku, kenapa bisa sampai tiga kali gitu loh? Oh, yang hidup gitu. memang botan. memang kurang properkah. Botan, yang pertama itu ya sama temenku yang nyuruh itu sama temennya, yang komen juga. Temennya tak lepo ya? Temennya, oh, okay. <laughs> temennya itu okay. ada dokter sama temennya ya? Botan, temen, temen, oh, okay. ada komen-komen banyak. Yeah hidungnya nyepor, hidungnya terlalu pesek, mukanya muka pembantu. Kalau mancung sedikit yang yang gitu juga banyak dulu. Terus itu tak tak turutin, temanku juga bilang kamu operasi deh hidung, kayak hidungku gitu. Hmm. Oh, oke okay deh, ya aku nurut. Iya, iya, aja aku nurut, di operasi nurut. Nah, habis itu setelah operasi nggak sampai setahun, ininya naik. Oke. Okay. Implantnya agak naik. Hmm. Ya, ada yang ke dokter kedua. Dokter kedua sama. Setelah Tidurnya gimana? Tengkurap Nggak, memang hmm, enggak, memang im, kayaknya impannya kayaknya okay, deh. Oke. Okay. Enggak mm -mm. bagus kayaknya. Atau tidurnya nanti. kepala ke bawah, Buten. kaki ke atas itu enggak tidurnya? Saya ya. tuh tidurnya itu oh. sehat. Sampai sekarang pun, saya itu masih ngikutin kata-kata Titik Puspa. Ya, tidak tidak pakai bantal. Saya, itu saya sampai sekarang, tak ikutin. Belum ada pasangan. Kalau ada pasangan mungkin di tangan pasangannya. Oh, doain ya, Angkel. Oh, oh. <laughs> Ini duduknya gini, I pergi lagi yang nonton. <laughs> <laughs> mungkin kalau ada tangan ya tangan pasangannya. <laughs> ini kadang nggak ada ya nggak pakai bantal. <laughs> Coba apa -apa. ada. Itu, itu dia loh, Uncle. Gimana uh, ya? Habis ini. Di pertemuan pertama kan kita bilang nanti akan ada. <laughs> di pertemuan kedua yeah, ini yeah. Yeah. kita bilang nanti akhir tahun akan datang. Tapi amin, amin jarak ah. Karena kan anak saya sudah gede, cucu uh -huh. saya sudah gede, jadi mau nikah lagi tuh oke. Okay, gitu. yeah. Kalau dulu kan masih merawat orang -orang apa, nggak mikirin gitu-gitu gitu loh. M Mungkin mikirin rumah produksi kyo. Mungkin uang, uh -uh. apa juga gitu. Sekarang udah hidup saya itu di level tidak diatur oleh uang. Tahu nggak artinya anggal? Saya itu pernah hidup diatur oleh uang selama bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Tapi sudah hampir satu tahun setengah ini hidup saya tidak diatur oleh uang. It mean I can control mau apa, mau apa, mau apa, gitu. Tapi tetap saya kerja keras. Kalau dulu itu tidur tiga jam, apa-apa, disuruh kerja apa, kerja apa, satu minggu kerja, aku mau aja. Semuanya saya kerjain. Tapi sekarang apalagi sih cita-cita saya waktu kecil, pingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya ini, itu saya merasa sudah ya itu sudah ada alhamdulillah mau kayak apa lagi sih yang penting kan diminis di apa tetap bikin konten-konten yang kreatif yang bagus yang ini dan itu ya. gitu mm -hmm, nggih Apalagi ya. lebih dari satu kan rumah mobil dan lain-lain itu menarik loh <laughs> buat aku. tuh ini kalimat memotivasi orang Gini. untuk terjun ke media sosial mm -hmm. dan mengaktifkan mengoptimalkannya iya. jadikan dengan cara yang pas dengan baik dan benar nah. bisa mendapatkan uang loh iya uh -uh. nggak salah dong iya. mau spend kayak apa nggak pakai duit situ <laughs> Itu, Iya Kalau aku emang gitu aja. <laughs> iya iya. Eh kok aku kalau ngomong, -ngomong coba aku coba jawabku keluar iya, nah apa -apa dong, gak gak kus kus ya. Iya, tidak apa-apa dong, bagus dong. Orang Jawa itu angker. Orang Jawa itu baik-baik, rajin-rajin, sama ikhlas-ikhlas. Lihatin di mana-mana yang jadi pembantu kebanyakan di Hongkong di mana orang Jawa, di Jakarta orang Asli, tukang, sipil apa apa, tetap orang Jawa, presiden. Jawa, orang Jawa itu filosofinya bagus sih. Heeh. Mm -hmm. Ini, food flow ke nomor satu di Indonesia siapa? Farida Nurhan. Orang mana? orang Jawa. Pantesan. Sama ramen ini tadi tiktok <laughs> ini. Tadi, aku, tadi aku ke depan ya. Dari depan uh, perumahan ini. Bukan cuma klasternya. Dari depan keluar oh, iya. tol. Farida Nurhan, Farida Nurhan ya? ya. <laughs> langsung, langsung nanya itu mesinnya. Mesinnya nanya loh. Bukan mesin tol itu, itu, call ku nanya. Ke rumah Farida ya <laughs> katanya. Gitu. Aku juga bingung kok bisa tahu dia ya. kenapa ke sana. Marketing di sini iya, tuh. So, marketing biasa. di sini tuh Angga. Marketing di sini tuh, mm -hmm. kalau nama itu nawarin rumah, Omai rumahnya di sini. Oh iya, yeah. yeah. mm -hmm. Mereka kalau dia jalan, -jalan lihat-lihat, sengaja saya buka jendela rumah biar dilihat saya nggak apa-apa. Ya lihat dari luar maksudnya. Sebaik itu aku angkel. Mm -hmm. Marketingnya ya, <laughs> bantu, oh, oh, bantu. Mereka, gitu. Nah ini mungkin Omai, Omai ini banyak disukai orang atau viewersnya atau fansnya. Karena Omai ini tipe apa adanya mm -hmm. dan banyak membantu orang mungkin ya mai. Saya usahain, saya usahain mm -hmm. membantu orang, walaupun kadang-kadang ya yang saya bilang tadi. Saya sendiri, saya mencoba menyenangkan banyak orang, ya tentu saja tidak bisa. Yeah. Ya, at least saya tidak menyebarkan negatif lah. Saya mencoba menyebarkan hal yang positif, memberikan yang terbaik di semua platform sosial media saya. Walaupun saya tidak bisa selalu beramal dengan uang atau nominal yang banyak, yeah. paling tidak dengan karya-karya saya Kebaikan bisa ber memberikan kayak hal-hal yang bagus. orang. itu kan sudah pahala sebenarnya buat saya. Yeah, dan menyenangkan kita loh, okay. hidup lebih enak, Abdul okay. yeah, yeah. aja ngobrol sama saya gini walaupun ngobrol saya katro apa seneng kan seneng seneng, seneng enak. Menang, kan energi uh -huh. positifnya tuh loh Wih. Ya. <laughs> tapi tolong masukin dulu udah dingin kelamaan tuh oh, iya. <laughs> tolong dimasukin dulu <laughs> ini jadi ada yang mau iya komennya mau dikasih memangnya kalau ada yang mau nggak apa-apa silakan beneran nggak apa-apa silakan enggak ambil ke sini nggak apa-apa udah boleh itu kan belum dipakai lagi ya kan ya kan kan dokter belum dipakai nggak apa-apa silakan nggak apa, -apa. Gak ah, mau, di, mau disimpan untuk kenang-kenangan. Nggak, kenang-kenangannya udah di video-video saya di platform sosial media sudah cukup di sini. Ayo ikut ya, Mek. Ketawa-ketawa. <laughs> ya Allah, Bu. Komen, Bu. Kak Rida komen. Kenapa? Pada mau yang minta loh, Bu. Oke, okay, komen uh. yang paling menarik, paling paling seru, uh. paling apa tentang ini, apa? Ada-ada. Jadi kemarin ini. tuh, di dapur orang-orang kok ketawa semuanya uh, uh, uh. ada apa ada apa saya gitu ya ampun bu yang kemudian katanya oma ini kan nggak punya suami oma ini kan kenapa harus pasang implan jangan menabur dosa ya oma dikira saya pasang implan KB uh, <laughs> uh, ini beda memang ada yang bilang oma saya ditinggal suami mungkin kalau payudara saya bagus mungkin nanti sama saya balik boleh nggak implannya buat saya sekalian transfer 50 juta buat saya ya oma buat biayanya oh, enak. ya, ada oh enak tenan yo uh, uh nggak minta yang lain-lain lagi sekalian banyak ada gitu biaya operasinya berapa mas boleh nggak oma oh gitu ada yang gitu oh. ada yang pisah nggak jadi nikah semuanya dikasih tahu ke saya oh, gitu, kayak <laughs> ibu ya semuanya <laughs> oh iya everyday antal everyday itu ada everyday. <laughs> ayah ayah wae gitu ya. Enak <laughs> nah, ah. Masukin dulu, masukin dulu. Aku sedih kalau nggak dingin dia. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Nih. <laughs> dia mau megang kali cobain. Pengen megang nggak cobain Nih. ayo. Nih. Pengen tahu. Nih. Eh beneran loh. <laughs> ya <laughs> ya ampun. Ini mau nggak ini? Ini mau nggak? Ini, ini mau nggak? Tidak ada sembunyi. Ya kalau itu Om oh Mai, saya. Yes. Ini juga mirip sih, ya, enggak? Ya, kulkasnya mahal, loh. Oh, kelihatan kulkasnya, kelihatan. Iya, oh, iya, ya. iya. Coba-coba dekat lagi, dekat lagi. Aku masih, aku masih, ya, aku masih, ya, dia, dia, dia. Aku ya. Dia, dia. Aku mau masih, kamu nyentuh aja. Ya, ya. Matiin dulu dong, matiin dulu. Aku nah. aku siul, aku siul aku aku siul, aku siul. Ya. Aku siul kami nyentuh. Nyala. Duh, nyala ya, Uncle. Hebat ya. Oh, iya. paling baru loh. Ih, <laughs> eh, kamu bagusan begini, bener. Iya, Angkel, Jadi... Wes lu... lah kamu gini nah, aja, Duh bener, bener, enggak, bener, enggak, bener. Iya, ini aku kenapa aku melakukan itu, aku juga nggak tahu, Angkel. So stupid gitu loh. Lo ini kan bagus. Ya biarlah ininya nggak gede, nggak apa-apa. Tetap cantik, yang penting kan auranya keluar. Cantik Emang ada yang komplain sebelumnya? Nggak ada, saya, saya aja ngawur. Bener nggak ada yang komplain sebelumnya? Siapa yang komplain? Nggak ada. Saya maksudnya pasangan sebelumnya gak ada komplain? Nah, gak ada? Gak ada. Gak ada? Mesti jelasin. Maka. Mereka itu suka oh, dengan... berapa sih satu. mikirnya kalau gitu? 41 satu. Sama si muda. satu. Lu ademen deh kalau iya, gitu. Iya. Aduh, saya gitu. <laughs> saya duduk di restoran di apa. Gak tahu tiba-tiba kaki saya tuh gini, gini. Anak-anak itu, bu, bu. Woy, bawa gitu. Laliho, Farid Danwan sekarang terkenal sekali. Oh, iya. Gak tau juga, maksudnya oh itu di TV, bayangin acaranya. Oh aku iya. tiap hari ratingnya nonton. Ya. Padahal seminggu sekali kan, aku ulang-ulang. Ratingnya Uy, ya? Wih ratingnya tinggi banget. 27 <laughs> ya. <laughs> amin dong, amin, amin. Amin, amin, kasih. Amin. Pelang -pelang. Saya itu kadang kalau bekerja itu nggak pernah mikirin, sekarang ya, di tahap sekarang itu nggak pernah mikirin rating. Tidak pernah mikirin viewers, sekarang. Kalau mm -hmm. dulu ya mm -hmm. pasti itu, yang saya pikirkan itu lebih kayak apa yang bisa saya berikan untuk penonton saya gitu. Ya itu karena kamu nggak pernah mikirin itu. Okay. Jadi ngalir apa adanya. Okay. Itulah letak letak kelebihanmu di situ. Okay. Sama di YouTube itu, saya kan nggak ngerti trending angkel sampai bertahun-tahun. Sampai orang pada tahu loh, videonya kakak kan suka trending. Trending itu apa Saya gitu? Trending itu 50 besar di Indonesia. Masa sih? Tahu nggak tahu? Saya tahu taunya itu pada tahun 2000 18an bentar lagi baju-baju kecilmu tuh trending. Oh iya, <laughs> yakin aku iya, tak apa -apa. keluar ya? baju-baju semua Ada. trending. Tadi ikutin baju Omai, oh baju Omai yang iya banyak ngatung, bebas. Wah, ininya iya. santai geraknya kelihatan dikit dikit, itu, dikit no? perutnya, tapi nggak nggak norak gitu loh. Enggak, Uncle, enggak. nah ini biasa kan kayak gini, iya. nah enggak norak, oh. nah itu loh, Ui. nah padahal Nenek ini uh, yo laku ini Desember laku. laku. <laughs> amin, Amin, Amin rabbal alami. Ayo, Desember payu <laughs> Amin, Amin rabbal alami. Oh, saya itu kak, oh. saya itu uncle. Kalau ada bulian nih, saya itu selalu memposisikan diri saya ke artis-artis uh, yang menjadi favorit saya. Agnes Monica, Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani. Itu ada ada favorit saya. Tahu nggak kenapa? Mereka itu kurang apa? Multitalenta, cerdas, cantik, apa aja bisa. Apakah ada hatersnya? Ada apalagi saya yang cuma seorang Farida Nurhan ya nggak apa-apa di gitu nggak ya apa-apa kalau memang menurut anak-anak itu uh, apa ya buliannya terlalu over itu apa ya mau mau dihapus mau diblok ya nggak apa-apa itu urusannya anak urusannya anak-anak ya. kan mereka mau hmm. membuli saya ya itu urusannya mereka nggak apa-apa tapi saya selalu kasih pesan ke anak-anak kalian boleh react tapi nggak boleh balas komen ya. Gitu. rame ya nggak mau gitu-gitu that's Malah not me I'm 41 ya. years old aku sudah nenek apa 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 saya nggak mau Udah gak usah repot gitu. repot mending balasnya itu lewat karya nah. kalau saya dihujat kayak apa yang pinter sudah ngujatnya tetap setiap hari saya akan naikin video di semua platform sosial media saya terus seram mau kayak apa ya balasnya ya itu emang dengan karya dengan karya <laughs> iya dong wes mandi aja pakai sabun mewah itu iya, dari anak-anak iya. tuh lo uh, uh. sabun mewahmu udah pakai belum dari anak-anak dia sabun ah, mewah ya allah ya, ah, ya allah ah. mending ngomongin oh, itu wes pakai sabun mewah eh, aja belum mandi belum tak pakai angkol kemana ada itu? di atas emang tak ya allah ini gimana makainya orang saya pakai sabun 500 ribu aja menurut saya itu sudah sabun mewah banget sabun sultan loh ini sabun sudah jutaan ya hmm, apa iya. saya nggak pernah pakai gitu aku An sampai sini kecil baunya <laughs> <laughs> iya loh aku tadi datang wangi apa ya sabun mewahku nah, angkat oh. Oh iso lali tepi ya, Kemarin mau dikerjain lagi oh. Mau dibawa ke toko Herme yang di apa persenis Iya. Oh yeah. huh, enggak 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 mau aku Herme yang datang lang. aja Ayo, <laughs> <laughs> Ya bukan kalau sudah Saya itu tahu level saya seberapa bisa beli tapi ya tuh lagi badannya nggak mau saya mikir panjang saya maunya tuh kalau saya tua dia ya, akal. saya umur 70, 80, saya mau tetap banyak uang gitu. Amin, 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 amin. saya udah. Bisa dinikmati ja kerja kerasnya yuk. Anggih, hmm. jangan sampai saya itu kalau umur 80 atau berapa, nanti ngerecokin anakku, minta uang, nah jangan sampai. Oh, no way. Jadi, itu yang saya pikirin, itu doang. Ah, tentrem itu kalau gitu. orang apa, apa Orang apa tetangga saya apa kayak mm -hmm. gimana mau itu enggak enggak kepingin saya. Enggak apa-apa, biasa aja sudah. Damai dalam hati udah lama. Dari tahun 2020. Berkarya saya udah tuh paling benar bener deh. Udah enggak usah yang lain gitu loh. Oke. Iya kan? iya, cuma jenengan. Ntar makan, makan bakso kita, konten. Oh tenang, kita, gitu aku mah belajar banyak dari Oma ini. Ha. eh, tapi aku penasaran ya, rumah-rumahnya lagi ya. Enggak. Ada satu sudut yang aku suka banget. putih Kayak studioku.

iki mininya tapi Min Mini. oh. siapa sangka gitu loh uh -uh. mantan babu uh -uh. mantan tika punya mini bar uh -uh. ini desainku loh kan ada lampu-lampu <laughs> nyontek di banyak ada uap uapan -uap wap <laughs> iya. ini biar saya itu uh -huh. oh apa tenang gitu tenang lho. ya oh, tenang oh. kalau gitu tuh bangun tidur turun ke bawah lala nyonya iya, iya. organik <laughs> tapi tenang ya tenang enak ini enggak suka oh, suka sekali ini semuanya juga semuanya saya Iya kelihatannya. -inggit -inggit. Nyontek nyontek gitu iya, loh angker. Iya, iya, iya. Ya harga aslinya misalnya berapa? Saya tawar sampai habis habisan sampai dapat harga berapa? Luar biasa. Gitu. 16 rumah jadi 32. oh, ya nah, jadi apa eh angkel ini oh my. Yes. aku mau kasih uh, sedikit tanya-tanya uh, oh monggo, monggo, oh, iya, gemuk udah keren ya mau cari sulit sulit uh -uh. Oh, 91, 2, ya 2, iya, 2, iya. 2, 3. gampang harus nomor satu dua ini gampang banget hoax oh. atau fakta oh jadi oh cuma ngomong gitu hoax Fata, gitu loh. Hoax itu apa artinya? Uh, hoax aja, hoax, 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 ya? hoax, ya. Hoax, apa hoax sih? Beneran apa enggak gitu loh? Oh iya iya. Ah ya. Monggo monggo. Jadi aku, angka akan kasih gue bener banget ya, kayak gini ya. Oh. Lempar satu pertanyaan, kemudian uh, hoax. Fata. Iya, angka aku tahu angka. Ya, okay, 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 ya, Dulu sampai sepuluh kali aku ini smart. Cerdas sih ya. Lahirnya Jumat kliwon. Canda organik smart. pertanyaan pertama. Iya. Sudah tidak tertarik dengan pria karena sudah mandiri, hoax atau fakta? Hoax. Yeah. <laughs> <laughs> Gua kenapa? Eh, iya. Oh? dua, suka minum jamu untuk menjaga badan, hoax atau fakta? Hoax itu. Hmm, gak suka ya? Enggak, saya sudah mendedikasikan hmm. diri kesehatan saya, actually untuk followers, subscriber yang nonton saya. Oke. Okay. Saya baru saja menolak deal banyak untuk tidak mengambil obat pelangsing hanya karena setelah saya nanti recovery saya sembuh saya mau share semua olahraga yang saya lakukan nah. untuk semua follower saya wah aduh aku mulu. mulu ya ketiga nggak suka pakai pakaian bermerek uh, yeah. hoax atau fakta? fakta 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 hatinya sudah bermerek, oh. makan pakai baju bermerek <laughs> kemar okay. pernah makan nasi sama garam waktu menjadi art hoax atau fakta hoax, soalnya saya pernah nasi garam, tapi bukan menjadi art. Hmm. Jadi ibu rumah tangga, atau menyusui. Ah, saya berita saya kayaknya saya lihat. deh. lihat, deh kan biar enak saya lihat. Saya lihat, saya lihat. Saya lihat, saya lihat. Saya lihat, saya lihat. Saya lihat, saya Enjoy, ya kan keluarga, tapi kalau depresi, boten. hi, siapa sih buat berita nah, ini? Ya. Huh. Naco, ya. Hah? Naco, ya. Tapi biar ada emosinya. Gak, gak, gak. Tapi, tapi kalau depresi, boten. Enggak ya, boten, ya. Oke, berikutnya. Sangat suka belajar bahasa asing dan menguasainya. Dulu, yes. <laughs> Sekarang... I don't care anymore. Oh You don't care anymore. Yes. ya. Kalau dulu keperluan, kebutuhan. Oke, okay. kebutuhan harus, harus. Okay. Sekarang kalau masa muda itu maunya semuanya dikerjain. Kalau sekarang udah berapa tahun, yang pasti-pasti aja. Yeah. Tahu nggak artinya apa? Hmm. Artinya kalau udah ada yang punya, ya nggak perlu yang lain. Iya. E yeah. <coughs> Temu tanggal ini ya. <coughs> yeah. Berikutnya, hmm. tidak suka makanan pedas dan berminyak. Salah besar. Nah, itu, ini yang bikin hmm. siapa? sih Ini? Ah, oh, produser. Oh. <coughs> <coughs> Thank you. Jadi Thank you. ada naik, ada turunnya. Thank you for the question. Uh, uh, seneng ya, aku I juga seneng it. loh jawabnya enak, enak gitu. Main-main mai. dari kita ngobrol tadi dari awal sampai sekarang. Uh. uncle mau tanya lagi nih ya tentang apa sih artinya cinta? Oh, for me. Iya, yeah. uh, cinta itu <laughs> apa ya? Aduh, aku udah tanya kayak gini-gini sih uncle, mm -hmm. aku langsung. Cinta smart itu loh, smart adalah apa ya? Perasaan, feeling yang natural dari hati. Yang setahu saya, cinta itu tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Kadang orang bilang jatuh cinta atau apa-apa. Menurut saya, cinta itu lebih untuk ke darah daging karena biasanya cinta itu enggak menyakiti, enggak e, melukai, selalu spray, kasih sayang. Jadi, cinta itu adalah hubungan antara bisa dibilang darah daging, bisa dibilang blood, bisa dibilang orang tua dan anak. Kalau untuk pasangan atau apa, Abel kulit bukan cinta. Bukan cinta. Ya. Itu menurut saya ya, setiap orang ya, perseksinya gitu beda-beda. Ya. Okay. Karena cinta itu menurut saya sangat indah, <tuk> sangat biasa ya, saya nggak saling gitu Itu menurut saya ya, nggak <tuk> tahu lah yang nonton podcast Alvin Love atau enggak. tapi semoga kalian ngerti dengan bahasaku. Amin seneng ya? Okay. Cinta itu. menurut pandangan kita masing-masing. Iya. Ya, Omai, matur terima okay. kasih banyak. Agar okay. dari undang kemari yes. ngomongin soal sesuatu yang nggak biasa, okay. yang di saat orang lain mengeluarkannya menggantikan dengan yang lebih ukurannya, Omai okay. oh malah take out semuanya yes. gitu loh. Yeah. Dan saya melakukan ini bukan untuk dipuja-puja, terpuja yeah. cuci sih emang ini ismi me, me, gitu. Yeah. Dan, Dan saya sangat alhamdulillah, sangat senang ternyata apa yang saya lakukan tuh tidak menjadi polemik yeah. di. Yang nonton saya gitu, terima kasih sudah diterima dan terima kasih kalaupun ada nilai positif hal, -hal baik dari situ bisa diambil, tidak apa-apa. Kalau nggak ada pun juga tidak apa-apa. Yeah. Gitu, saya suka enak sekali ringan nih ya oke bisa yeah. jalan siapa tahu nggak jadi model oh. jalan <laughs> kemarin ngajarnya kan gini gini ah, uh, gitu terus ah. Uh, jelas, mau kayak apa mau asik. apa loh, mau apa lo mau apa lo gitu mau apa gitu. <laughs> nah buat yang nonton <laughs> jangan lupa like subscribe and share Alvin in Love Podcast apalagi ada Umay hmm, ada Umaynya yes. ya kan aku suka podcastnya Angkel karena sangat menghargai uh, apa namanya bintang tamunya alhamdulillah dari dulu tuh Angkel tuh kalau saya datang tuh Ngomong, bercanda, apa-apa enak. Eh, Di luar kamera pun Angkel ini sangat menghargai. Gitu-gitu aja ya. Bagus. bagus. <laughs> ya. Makasih ya. banyak. Simi, sami, Sukses buat Omai oh okay. dan mudah-mudahan makin sukses lagi hmm. dan membawa berkah buat semua orang. Nanti aku jangan lupa lo okay. syuting ke Inggris ajak gue. <laughs> <laughs> syuting kalau Omai oh gak aja. Jangan, jangan. <laughs> Bentar, aku mau kasih ini. Eh, eh, Hadiah bang. buat cinta Alvin in Love buat... Oh my, Thank, thank you saya. so much. Pokoknya buat Alvin in Love as always muka tambah maju, Amin. tambah banyak ditonton mm -hmm. oleh semua audiens di seluruh Indonesia. Mm -hmm. Semoga sering-sering ngundang -sering Omai, oh yeah. sering-sering spray love. Pokoknya Masjabat. yang terbaik buat Alvin in Love, buat Uncle Alvin dan semua semua timnya, krunya. Amin. Ya. Terima kasih. Jom Bye.